رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita sudah bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini. Syukur juga kepada Rasulullah atas syifaat beliau, kita bisa hidup di muka bumi ini dengan senang dan bahagia. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Bapak SBY yang telah hadir di Kota Langsa di Bumi Serabi Mekah ini. Semoga ke depan kami lebih baik, lebih indah, dan lebih tercintanya perdamaian di Kota Bumi Serambi Mekah. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak SBY sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia yang telah menciptakan perdamaian di Bumi Aceh Serambi Mekah, sehingga kami para pengusaha bisa kembali eksis, kembali merasa aman, dan masyarakat bisa mencari makan dengan leluasa. Maka kami ucapkan ribuan terima kasih. Mari warga Langsa tepuk tangan untuk Pak SBY. Terima kasih pada kesempatan ini juga kepada Pak Muslim sebagai wakil putra putri Aceh yang telah dibina oleh Partai Demokrat Pak SBY, dan terima kasih juga kepada Mas Ibas sebagai ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI yang sudah membina putra putri Aceh bersama Pak Rifki. Kami telah membangun Aceh ke depan lebih baik lagi, sehingga semuanya infrastruktur yang terbaik di Kota Langsa khususnya. Harapan kami Pak SBY, Kota Langsa adalah kota jasa. Pak Wali Kota ini mempunyai visi dan misi yang cukup hebat di Kota Langsa. Bagaimana pelabuhan Kota Langsa ini bisa terbuka sehingga Kota Langsa bisa go internasional. Kami ingin Pak hasil bumi Aceh ini diekspor, diimpor lewat Kota Langsa, Pak. Harapan kami Bapak sebagai Bapak Perdamaian Aceh, Ketua Demokrat Kota Pusat, supaya kami bisa berkembang dengan baik dan benar, sehingga kami menjadi negara kuantatum taibatun warabbulkan. Akhirnya kami doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Bapak dan keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya Bapak bisa memimpin Partai Demokrat sehingga sukses dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan tirhamat Bapak sebagai kenang-kenangan dari Toko Mas Berkat Jasa Sejahtera, Pak. Kami dengan ucapan kami keluarga besar Toko Mas Berkat Jasa Sejahtera mengucapkan selamat datang Bapak SBY. Jadi sekalian kita saksikan bersama ini dia penerapan oleh sumber mata dari masyarakat Kota Langsa untuk Bapak SBY dari Bang Faisal selaku Bapak Masyarakat Kota Langsa. Baik, kalau ini kami persilakan untuk mengambil kata kebersamaan ini. Baik, terima kasih.